Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ini gue bakal bikin one brand makeup tutorial dari produk lokal yaitu Wardah. Ternyata produknya yang eksklusif. Dan gue mau cheat dulu, awalnya gue gak pakai primer dari Wardah karena gue gak punya. Dan alis juga gue gak pakai dari Wardah karena kebetulan alis Wardah gue yang matic itu abis dan itu favorite gue banget. Jadi yang pertama gue bakal mulai dari mata dulu di bagian eyeshadow. Gue pakai palette eksklusif eyeshadow yang nomor 01 Sunset Brown. Rata-rata warnanya itu lebih ke nude dan di sini ada cerminnya juga. Gue suka sih brushnya Wardah ini karena dia nggak yang bulat kayak gini gitu loh. Kan jarang-jarang ya di dalam eyeshadow palette ada brushnya. Rata-rata warna kayak shimmer-shimmer gitu. Dan ini itu cukup pigmented ya eyeshadow-nya dan easy to blend. Pilih warna yang brown gini biar natural aja. Lalu lanjut ke ini, eyelinernya juga jelek banget, Wardah Eye Expert, tapi ini favorite gue banget karena warnanya bener-bener hitam banget dan enak banget aplikatornya. Next pakai ini eyeliner hitam dari Wardah juga, tapi ini yang pensil buat di dalam mata. Karena mata gue kecil jadi itu adalah suatu kewajiban. Dan another cheat, gue nggak pakai maskara dari Wardah karena nggak punya dan juga gue nggak suka sama maskaranya. Alright, bagian mata kelar, kita lanjut ke complexion. Kali ini gue bakal pakai cushion yang Wardah yang exclusive flawless cover cushion yang shade 03. Ini udah buluk banget, gue sering pakai ini sih. Buat daily tuh enak banget, dia ringan dan juga coveragenya oke. Next, gue bakal pakai Wardah Loose Powder 04 untuk baking di beberapa spot aja sih. Selanjutnya, sebelum gue set pakai bedak yang compact powdernya, gue bakal pakai blush dulu. Ini dari Wardah Exclusive Blush On yang shade 01. Warna 01 ini tuh lebih kayak ke mauve gitu gak sih ya? Bukan warna gue banget sih sebenarnya. We'll see. Wow, ini super duper pigmented dan pink banget. Agar menutupi si blush yang terlalu pink ini, gue bakal set pakai compact powder yang two-way cake ini. Yang shade-nya itu 02. Tuh, better kan? And then next, gue bakal pakai highlighter, tapi dari palette yang tadi aja. Wow. And terakhir, lipstick. Nah ini dua lip Wardah yang Intense Matte Lip Cream. Warnanya sih yang satu pink dan yang satu lagi merah. Sebenernya gue mau pakai warna merah, tapi kayaknya gue bakal ombre aja. Wow, tekstur dari si lipstick ini tuh gak bikin bibir kering dan gak lengket. Kayak moist gitu loh bibir kita jadinya. Dan warna juga cakep banget, dapat menutupi bibir yang gelap. And here's the final look. By the way guys, ini makeupnya gak nyampe 30 menit. I hope you guys enjoy this video and I hope you guys like it. Don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel. And see you guys on my next video. Bye bye.